DPP LDII dan 25 Generasi Muda Indonesia Bela Lingkungan atau Kader Gemilang berpartisipasi dalam peringatan World Cleanup Day atau WCDI 2022. Acara tersebut dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Minggu 18 September 2022. LDII memandang permasalahan sampah memerlukan perhatian khusus dari seluruh elemen masyarakat di dunia. Ketua Plastik WCDI 2022, Raymond Hardianto mengatakan, saat ini kepedulian masyarakat terkait penanganan sampah masih sangat kurang. Perlu edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan sampah, terutama sampah plastik. Pertama sih memang mesti dari produsen juga, terutama itu harus buat produk yang sebenarnya lebih ramah lingkungan. Jadi bukan hanya dari masyarakat yang sudah terima gitu kan, apalagi kalau sudah sampai di masyarakat yang menengah ke bawah gitu ya. Tapi dari produsennya sendiri harus ikut bertanggung jawab gitu terhadap barang mereka itu, sampahnya yang mereka hasilkan. Ia mengapresiasi LDII yang sadar terhadap lingkungan dan terus mengedukasi masyarakat agar dapat mengelola sampah dengan baik. Sementara itu, Ketua Departemen Litbang Iptek Sumber Daya Alam dan Lingkungan atau Lisdal DPP LDII, Sri Wilarso Budi, mendorong agar lembaga masyarakat dan komunitas dapat melakukan gerakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai bukti cinta lingkungan, LDII menggerakkan kebersihan berbasis rumah tangga, majelis taklim, dan pondok pesantren. Kelolalah sampah mulai dari rumah. Ya, jadi masing-masing rumah tangga itu sudah bisa mengelola sampahnya sendiri, memisahkan sampahnya, mana organik, mana anorganik. Dan nanti yang anorganik juga bisa dijual, yang organik juga bisa dijual kalau misalnya tidak diolah sendiri. Ya. Yang penting ada kemauan dulu. Dari masing-masing individu di rumah tangga itu. Nanti kalau misalnya setiap individu itu sudah sadar, wah Indonesia ini bisa bersih sekali. Guru besar IPB itu menambahkan, jika sampah terkelola dengan baik bisa bernilai ekonomi. Menurutnya sampah bisa dijadikan kompos dan barang-barang berharga lainnya. Ia menghimbau masyarakat dapat memilah dan mengelola sampah rumah tangga, serta mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA.